Pramukatu. Saya Fasilia Terwahi, NIM 2002-1014 dari kelas IP20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam meninggal dalam pengetahuan dan upaya umat Islam unggul dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada faktor ekologi dan alam. Pada tahun 1347 hingga 1349 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria dan Irak. Akibatnya penduduk tidak berkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu dan juga terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, adanya orang-orang yang meninggalkan agama. Pada masa ini orang-orang lebih mementingkan tuan rumah dalam segala bidang. Peristiwa ini juga disebut nepotisme. Yang ketiga, para penguasa yang lemah kepemimpinannya dan tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Hal ini ditunjukkan oleh peristiwa Perang Salib yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1270 dan serangan Mongol pada tahun 1720 sampai 1300-an.